Ini guys, menyambung yang kayunya itu tidak sama guys, menyambung siku membuat sudut 45 derajat tapi kayunya tidak sama. Kalau kayunya sama kita bisa langsung ini kita coret seperti ini guys ya, tapi lain halnya ketika kita menyambung kayu yang lebarnya itu tidak sama. Ini 6 cm ya, 5,8, sedangkan yang ini 7 cm. Mari langsung kita kerjakan guys ya. Sebentar saya ukurnya dulu. Jadi caranya seperti ini ya guys ya. Kita garis dulu. Kemudian begini guys, kita malkan saja ya guys ya. Jadi setelah seperti ini tuh kita siku dulu guys ya, seperti ini. Nah sesudah siku kemudian kita garis yang sini guys ya, pojok sini. Nah, sini. Sini juga. Kemudian kita tarik garis. Sini juga kita tarik garis seperti ini. Kemudian sini juga. Jangan lupa dikasih nomor ya guys ya, untuk tukang kayu pemula biar nanti cepat, tidak kebingungan. Oke, sini juga guys, caranya sama. Ini kita pasang seperti ini, kita siku dulu. Ini kemudian kita tarik garis sini guys ya. Ini langsung sebentar. Jangan lupa dikasih nomor ya guys ya, biar tidak keliru nanti. Oke, ini kita langsung kita gergaji guys. Thank you.
Jadi begini ya guys ya. Langsung kita coba. Kita siku dan nanti saya akan memberikan tutorial cara mengkait. Terus itu lagi. Kok tak ada lagi?